Halo Tribuners, kabar setiap hari ini datang dari pasangan suami istri yang sering diperbincangkan oleh netizen. Ya, siapa lagi kalau bukan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Nah, mereka itu bakal dimintai keterangan soal uang 1 miliar di dalam koper yang mereka terima dari tersangka kasus investasi bodong DNA Pro, Stefanus Richard. Beliau ngasih hadiah ini, alhamdulillah Mas Allah dikasih hadiah. Satu koper ya, untuk Abang L. Makasih banyak ya, Ko, ya. Makasih banyak, Angkel. Stefanus Richard ini mengatakan kalau itu tuh cuma konten gitu ya, buat mempromosikan DNA Pro kepada orang-orang. Orang-orang lihat duitnya banyak gitu kan, jadi orang-orang tertarik. Padahal itu ya. Nah, adapun keduanya, Lesti Kejora dan Rizky Billar bakal diperiksa 20 April 2022 alias besok ya, Tribuners. Selain itu, Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Replihandoko juga mengatakan mereka akan meminta keterangan kepada kedua pasangan itu tentang ada apa sih hubungan antara mereka dengan si Stefanus Richard gitu ya. Ada hubungan spesial kah? Ya kita nggak tahu ya, tunggu aja kabarnya besok. Semoga kabar baik datang dari kedua pasangan suami istri itu ya. Oke Tribuners, nantikan berita menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Medan TV.